Ayo dong merah-merah dong. Ayo dong merah-merah dong. Duing. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita pakai di game Naruto Epic Ninja God ya guys ya. Ada update guys, ada Chaos Arena baru sekaligus ada 2 ninja baru cuy. Yuk langsung aja kita lihat ya guys, ninja barunya di mana ya? Di ninja kali ya. Gue penasaran sama ninja barunya sih, katanya Konan sama si Naruto guys. Jadi kita lihat di sini. Ninja barunya jangan SS dong. Jangan SS dong. Konan ya guys ya. Konan nih kayaknya SS ya. Iya SS guys. Ya ada Conan, Mystery Merchant. Aduh, Vitern is not open guys. Apa ini maksudnya cuy? Operating event. Waduh, gua nggak tahu guys. Satu lagi Naruto. Di mana kalau Naruto? Ah ini dia guys. Immortal Naruto ya, atau Naruto Sage ya guys. Sage Naruto. Tapi SS juga guys, nggak bisa dilihat cuy. Mungkin lihatnya jangan di sini ya. Di eventnya aja lah ya. Eventnya di ini kah? Nah ini ya guys, limited time draw ya. Gue baru sadar sih guys ya, gue baru sadar ternyata kita kan kalau gacha kan pakai ini, pakai scroll yang warna biru ya guys ya. Scroll yang warna biru kan kita bisa dapetin di shop kan, nih di gold shop ya guys ya. Nah ini kan scroll yang biru ini kan. Nah mendingan kalian kalau punya gold atau apa sih namanya diamond ya, kalian jangan beliin ini sih guys ya, jangan beliin ninja soul gift sih. Dari kemarin gue beliin ninja soul gift ya, karena gue kemarin tuh butuh banget 5 ninja yang rank S ya, buat PvP, buat story. Cuma kalau kalian udah punya ninja yang S-nya banyak, ya kayak gua nih, gua udah 1 2 3 4 5 6 7 ya, guys. 8 malah ya, udah punya 8 ninja S, ya jangan gacha lagi di sini, guys. Ya saran gua sih. Ya kalau udah punya banyak jangan gacha lagi di sini. Ya. Kenapa? Mendingan kalian nabung ya goldnya, udah gitu kalian beliin yang scroll biru, gacha SS, guys, limited ya. Itu kayaknya lebih worth it sih. Ya, gue sekarang udah nggak beli yang itu lagi sih, karena ninja S gue udah banyak. Karena gue beli yang ini, guys. Ya, mantap. Oke, masih ada dikit. Kita habisin aja lah ya. Ya, soalnya ada waifu Conan, guys. Yuk, langsung aja kita lihat Conannya. Soalnya gue lihat di grup-grup ya, itu orang pada ngeteng-ngeteng-ngeteng ya, bisa dapat SS lo di sini, guys. Ya, rasionya coba kita lihat ya. 0,1 ya, begitu in which the occurrence rate of each ninja 7,69%. Gua enggak tahu maksudnya apa nih guys. Mungkin chartnya kali ya. Tapi kalau hoki bisa dapat ninja ini semua, cuy. Ah, lihat tuh ya, keren-keren kan? Wow. Wih, Conan ya. Waifu bisa dipencet enggak sih? Enggak bisa ya. Oke, dia ninja SS, dia elemennya wind, begitu splash. Hah, wind sama splash, guys. Oh, ada 2 ya elemennya ya. Gua baru tahu sih. Back udah gitu attack sama control ya. Viability-nya 3,5, damage-nya bintang 5 anjir, pasti dia sakit banget. Support-nya 3,5 ya. Kita langsung lihat skill-nya. Paper Dance Judgment. Conan creates a papering at the farthest enemy ya, musuh yang paling jauh. Absorb all enemies into it. Oh, dia jadi yang paling jauh udah gitu kayak ngisap gitu ya, guys. Create continuous wind summon judgment spear cuts all the enemies in it. Wow, gila ya, langsung nyerang gitu, habis dikumpulin gitu langsung diserang gitu ya guys. Ceker. Damage-nya taijutsu. Skill atributnya wind sama splash guys. Add a whirlwind to the target fire skill, create combo strike. Ya, jadi dia dikomboin sama ninja yang fire ya. Itu baru mantep sih guys ya. Oke, paper dance apart. Conan creates paper wheel to attack the farthest enemy. Ya, musuh yang paling jauh juga. Deal small damage toward enemies on the way, big damage toward target. Jadi musuh yang kena apa jalanan dari paper wheel itu kena damage juga, cuma kecil, cuma musuh yang target itu yang paling jauh kena damage-nya gede guys. Damage-nya taijutsu. Yang ketiga paper dance twin, Conan blow the fastest enemy, deal continuous damage. Ya nyerang musuh yang paling jauh juga ya. Taijutsu juga damage-nya. Dan yang terakhir peace, increase all the crit rate in our battle. Wow. All the crit rate maksudnya satu party kah crit rate-nya naik? Nggak tahu sih, cuman yang pasti dia sakit banget ya. Oke yuk, langsungnya kita gacanya. Gua ada 18 tuh guys. Ada 18. Kata orang-orang gacanya sih satu-satu aja sih. Ya, tunggu ya. Ini apa nih guys? Oh, ini ya Flower of Hope ya guys. Apa dia punya ninja toolsnya ya. Naikin
tai attack plus 500 guys. Wow, lumayan cuy. Oke lah. Ini sultan-sultan banyak banget di sini ya. Yang paling bawah dapat apa nih guys? Seperti biasa ya. Gue paling dapat gold doang entut. Ya sudahlah. Ayo dong hoki dong. Ayolah hoki lah. SS. Wih, Naruto wey. Salah wey. Gue maunya Sage Naruto cuy. Tapi sudah lumayan ya. Oke, gue coba ngeteng nih ya guys ya. Siapa tahu dapat merah ya. Orang-orang katanya ngeteng bisa dapat merah di sini guys. Banyak loh ternyata yang dapat merah dari sini loh. Aduh. Ayo dong. Akun gue kasih hoki lah, meskipun top up cuma dikit. Bang lu top up berapa? Gue cuma top up 15.000 doang, guys. Aduh. Ayo dong merah-merah dong. Ayo dong merah-merah dong. During. Wih, tapi kok di sini kok gampang banget dapat karakter ya? Hah? Apa karena gue ngeteng guys, gampang dapat karakter? Biasanya gue nggak pernah dapat karakter, lo busuk banget. Kan Kuroso lebih bagus ya guys, kayaknya lebih worth it. Gold kalian tukar ke ini sih, scroll yang biru ini ya, buat gacha limited guys. Gue sekarang udah nggak gacha biasa lagi sih. Kemarin gacha biasa cuma gara-gara pengen nyari rank S doang. Rank S gue kemarin baru 3 soalnya guys. Tapi ninja rank S banyak sih ya, dari story ya yang normal sama yang elite juga kalian bakal dapet ninja S gratis banyak banget. Woi, mana merahnya woi? Woi, merah woi. Waduh, mana merahnya nih guys? 6 lagi coy. Wah, gimana nih? Merah loh. Merah gak loh? Ayolah, hoki lah akun gue lah. Merah loh, merah-merah. Twing! Elah. 0,1 ya, susah sih. Dari game ini sih kalian kalau punya ninja SS 2 aja ya udah imba banget sih guys. Aduh dua kali lagi cuy. Ayolah. Set. Ah. Ayo dong. Terakhir nih. Iya, bangke lah. Aduh, mungkin hari ini belum hoki ya. Mungkin di limited minggu depan guys ya. Oke, lanjut ya. Kita akan lihat Sage Naruto ya guys. Sage Naruto lihat di handbook ya kalau nggak salah ya. SS Sage Naruto ini dia nih. Ya dia elemennya wind, udah gitu dia support ya, mid ya di tengah, attack sama control juga ya. Viability-nya 3,5, damage-nya 3,5, berarti damage-nya dia nggak gitu sakit ya guys, Sage Naruto ya. Tapi support-nya wow, bintang 5 support-nya guys. Wow, best support kah dia? Keren ya. Ninja tools-nya Immortal Necklace ya, Sage Necklace. HP pasti 1600. Oh, dia support ya guys ya. Soalnya dia HP ya itunya ya. Oke, kita langsung lihat skillnya. Spiral Shuriken. Naruto throws a Spiral Shuriken at the nearest enemy, deal range damage with wind and decrease chakra ya. Ngurangin chakra musuh, udah gitu elemennya wind damage saya. Ninjutsu damage. Wow. Oke, skill atributnya wind sama support. For the vortex state for the enemy, it can produce a combo effect with the fire attribute skill ya. Ya, wind sama fire mantap banget sih ya kombonya ya. Frog Hand. Naruto attack the strongest enemy. Wuh, musuh yang paling kuat dia serang ya, guys. And Jirobo will limit the chakra that enemy get. Maksud apa guys Jirobo guys? Gua enggak ngerti guys. Nah, mesti barengan Jirobo kah? Damage ninjutsu. Udah gitu Immortal Chakra, Naruto gather chakra on the field, speed up and recover chakra for the team. Gila. Ngasih chakra ke satu tim guys. Wah, ini bagus banget ini. Ya support paling GG lah ya. Ngasih speed udah gitu recover chakra guys. Gimana enggak support paling GG deh ya, ninjutsu damage. Oke, yang terakhir Sage mod, greatly increase HP during the battle. HP dia berarti naiknya banyak ya. Kalau Conan tadi critical ya guys ya. Ya keren ya. Cuma dapetinnya, aduh pusing guys. Dari sini bisa dapat ya, dari sini ya. Cuman mesti hoki banget ya. Nah udah lah ya, kita coba. Aduh ngapain gue buka satu-satu coba. Nah langsung 10 aja guys. Ayo dong. Hoki lah akun gue. Ting-ting-ting-ting. Alah, busuk guys. Aduh kita skip-skip aja deh. Eh salah gue. Salah-salah. Cus. Cus. Oke, shot, ayolah shot. 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 Ninja yang A sama yang B juga kalau kalian bintangnya tinggi juga GG juga sih, guys. Oke, atau lagi, cus. Atau lagi ya, bisa. Oke, lanjut ke recruitment advance ya, guys. Ada 13 nih. Ayolah hoki dong. Set.
Kaget gua kira merah-merah apaan. Ya, capek deh. Masih ada 12, guys. Ayolah. Ayolah, coba kita skip aja lah ya. Cus. Merah. Merah. Merah lo. Merah enggak lo? Merah. 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 Merah, ah, kentut lah. Woi, gila sih ini sih rasionya. Woi, 0,1%. Ya ampun loh. Gegetan gua ya. Di sini juga ada Sage Naruto, guys. Oh my god. Tuar. Ah, oke terakhir ya, guys. Wah, nyerah lah gua. Gila ini game sih sampai minggu depan gua belum dapat SS sih. Kayaknya gua rada sedikit malas sih, guys. Soalnya gila sih, arena gua udah 100 besar itu isinya GGGG semua, guys. Adanya SS semua, cuy. Wah, gila susah ya, guys ya. Sampai habis enggak dapat ninja SS. Oke lah, terakhir ya kita cobain Chaos Arena ya. Di sini ya. Hadiahnya lumayan sih, gila lihat tuh, guys. Jolo Yellow Optional Chest ya, Anbu Fragment, Genoa Fragment sama On Myoji Fragment ya. Mantap sih kok ranking 1 sih, enggak usah ngomong ya, guys ya. Nah, gua paling ranking 100 besar juga enggak tahu bisa apa enggak nih ya. Dapat 10 doang sih, tapi lumayan lah ya. Dapat Yellow Four Star Chikotama ya buat ascend ke bintang 4. Iya, coba aja lah ya. Set. Oke, kita akan waduh, ninjanya kok gede-gede semua anjir. Si ganteng rusuh. Waduh, CP-nya pada gede-gede ya, guys. Gua doang yang CP paling kecil ya. Enggak tahu bisa menang apa enggak nih, guys. Itu coba aja lah ya. CP-nya hampir sama sih. Gua 25.000 ya. Oke lah, yuk. Oke. Gua berharap sama Sabusa gua sama Kimimaro sih. Sabusa sama Kimimaro jangan sampai mati, cuy. Jirobo tukang ngestun-ngestun sih. Kakashi, Kakashi juga sakit banget ya, mesa, guys. Mantap sih dia sih. Jirobo, hey, stun. Stun. Aduh, duh, 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 duh. Kimimaro gua mau dibunuh, guys. Oh, aduh. Ah, rusak. Gara-gara shield. Gara shield. Aduh, Sabusa gua sekarat, cuy. Ayo dong, ayo dong. Kimimaro. Bagus. Pukul biasa juga sakit meskipun di silent Kimimaro gua, cuy. Wes. Oke, satu kali lagi ya. Damage paling tinggi sih. Wah, Kimimaro. Wah, Sabusa. Sabusa paling tinggi, guys. Gila tuh orangnya, Sabusa ya, GG banget ya. Oke, ini makin sini makin GG ya, guys ya. Aduh, pusing kepala gua ya. 27.000, guys. Ada 51.000 anjir. Wow. Woi, yang 25.000 gitu nggak ada, cuy. Hah? Wah. Hah, ada nih, guys, 25.000 ya. Gila bener. Orang-orang pada niat semua ya top up ya. Antara top up kok nggak punya ninja SS kali, guys. Minggu depan gua udah mesti punya nih ninja SS 1 aja minggu depan ya, semoga aja ya. Oke, wah, Kakashi gua pusing. Waigara, ayolah. Shield, nah, bagus. Mampus lu, apa gara gua lagi shield ya, mau ditembus, guys. Nggak bisa lah ya, cuy. Stun. Waduh, duh, duh. Kakashi. Raikiri. Tuar. Aduh, nggak mati anjir. Eh, lu mukul kemana, Hyuga Neji? Hyuga Neji musuh jarak jauh ya. Kok di depannya nggak ada musuh, guys, tapi dia tabok-tabokin ya. Waduh, gara gua mampus, guys, di... Aduh, kacau, cuy. Ah, bagus, bagus, bagus. Shield dulu. Gara, lu gila, gara gua tiap kali udah mau mati dia selalu shield ya. Emang sih berguna juga. Aduh, stun. Bagus, gebuk pakai batu, cuy. Mampus lo kena stun. Gila, Jirobo juga bagus, guys. Bisa ngestun-ngestun ya. Tung, apa, defense musuh hancur, guys. Oh, masih ada haku musuh ya. Gua kira tinggal satu ya, Kimimaro. Oh, kena stun lagi, guys. Tuh, Jirobo nih bagus sih. Oh, mampus lo. Gua ulti lo. Jepret. Mampus ya, guys, kena ultinya Kimimaro ya. Woys, mantap, tinggal kita hajar si hakunya dan hakunya mampus. Ya kalau 25.000 gua masih bisa lawan ya. Gila sih kalau yang di atas 25.000 suram, guys. Gila ya, Kimimaro 16.000, Kakashi 11.000, guys. Oke deh, teman-teman, saya misiin aja ya Naruto Epic Ninja ya, guys. Jadi ada fitur baru Chaos Arena ya, arena lagi PVP lumayan seru. Udah gitu ada dua ninja baru ya, yang Naruto Sage gua enggak tahu dapatnya dari mana sih, guys. Katanya sih dari shop yang Musti VIP sih shopnya sih. Oh, nyebelin banget sih. Ya cuman ini ada Conan di sini. Ya, saran gua sih kalian kumpulin aja sampai banyak sih, guys.
Gue nggak tahu ini mesti kumpulin berapa banyak baru bisa dapat sih sebenarnya. Ada guaranteednya nggak sih di bawah kayak Pokemon? Nggak ada sih. Nggak ada guaranteed siapa ya guys di bawah ini ya. Tunggu ya, ada nggak sih? Nggak ada juga ya. Ah, nggak ada juga. Wah, sudah lah ya berarti. Nggak ada guaranteed ya, oke-okean ya guys ya. Ya sudah lah ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, lupa komen, lupa share, jangan lupa pakai yang belum. Kita kembali berikutnya malam ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.